tafsir koran viral dari Indozone ID dengan judul Viral, Cewek Seksi, Tertawai, dan Cium Mesra Patung Soekarno habis dihujat netizen. Indozone tanggal 7 bulan 12 2020. Dilansir dari Indozone ID, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Askor Aulmti yang diunggah kembali oleh akun Instagram Askor Neng Update. Video tersebut viral di TikTok hingga ditonton sebanyak 1,7 juta kali dan menuai cibiran dari para netizen. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita berambut panjang tengah duduk di sebelah patung Presiden Soekarno. Kemudian, wanita yang mengenakan celana jeans dan kaos model crop warna biru terlihat melepas masker yang berada di wajah patung tersebut sambil tertawa. Tak lama, ia berdiri dan mencium pipi kiri patung Soekarno, lalu memegang peci dan kepalanya. Tindakan wanita tersebut menuai pro dan kontra, hingga mendapat cibiran keras dari para netizen karena dianggap mempermainkan proklamator RI tersebut. Video tersebut ditonton sebanyak 1,7 juta kali dan mendapat 98.400 likes dan 4.415 komentar. Biar dia senang dulu, nanti gue tinggal nunggu klarifikasi sambil nangis-nangis, kata seorang netizen. Itu presiden bro, gak sekolah apa gimana, timpal yang lain. Lo pikir kayak gitu keren ha, kata yang lainnya. Soekarno bakal malu punya rakyat kayak lo, kata netizen. Gaya ciumannya gak sampai harus kayak gitu juga kali, ujar netizen. Dalam kolom komentar, pemilik akun meminta para netizen tidak salah paham terhadap konten video yang dibuatnya. Ia tidak bermaksud melecehkan sosok Soekarno. Mohon maaf banget, itu konten bukan mempermainkan Pak Soekarno, karena maskernya terbang dan itu masker aku, katanya di kolom komentar. Komen, tadinya konten ini mau aku buka masker, terus aku mau cium patung bapak ini, tapi maskernya malah lepas terus terbang, makanya di situ aku ketawa, tambahnya. Askor Al-Omti. Gak tahu deh aku kenapa ketawa. Lihat berita asli, link di deskripsi. Thanks to Indozone ID.